Bumi Adem, Angkringan Sleman, Yogyakarta. Sabtu pagi 20 Januari 2024. Waktu video berjalan. Dan penampinya juga tidak terlihat ya. Kelap-kelip lampu di kawasan kota Yogyakarta, dilihat dari ketinggian Kali Adem ya, kawasan Kali Adem, Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Ya, ini pergerakan ke Tenggara. Kencang sekali saudaraku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Sabtu Legi 20 Januari 2024 ini saya berada di kawasan wisata Kali Adem. Anginnya kencang sekali ya, dan merapinya masih belum terlihat. Nah, ini pergerakan awan juga cepat sekali dari arah barat ke tenggara. Nah, seperti ini suasana pagi hari di objek wisata Kali Adem, Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Ya, sudah 2 hari ya. 2 hari tidak menampakkan diri, dan cuaca juga ekstrim ya. Hujan terus mengguyur kawasan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk juga Gunung Merapi, dan kemarin juga terjadi 6 kali luncuran awan panas guguran ya, dan kondisinya tetap aman ya. Wisatawan mulai berdatangan ke kawasan Kali Adem. Kali Kendol. Ya, terlihat jejak-jejak banjir lahar hujan membawa material erupsi Merapi di Kali Kendol ini. Ya, anginnya kencang sekali saudaraku.
Gerakan anginnya seperti ini ya, kencang sekali. Ya, masih kencang sekali anginnya, dan data dari BPBD Yogyakarta yang kami dapatkan hari Jumat kemarin, luncuran awan panas mengarah ke Kali Bepeng sebanyak 9 kali dengan jarak maksimum 3000 meter ya. Ya, saya masih berada di kawasan wisata Kaliadem, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Berapinya hanya terlihat di sisi bawah ya. Jadi mungkin nil ini ya. Ya, di kawasan Kaliadem ini. Thank you.
kembali ya di hari Sabtu 20 Januari 2024 ini ya. Nah, ini chip-chip wisata yang mengangkut wisatawan yang mengunjungi Bangker Kaliadem. Thank you.